Okeylah Ping, sedikit update pasal Gegar Berganza yang baru berlangsung semalam. Betul. Nampaknya Syam Lisa tak sihat. Yalah, sakit tekak. Dengar suara musim. Dia. Ha, betul. Sama lah, saya pun sakit tekak. Tapi kalau kita lihat persembahan GV semalam ni, tak ada langsung penyingkiran. Yes. Langsung tak ada. Cuma yang the best thing is Naki Boboy. Oh, kenapa? Dia mengungguli carta juga. Kenapa macam sebelum ni dia nombor 7, nombor 8 semua kan? Kali ni semalam dia buat comeback balik untuk tempat pertama dengan lagu yang dibawa, lagu Wing Bernafas. Di Ambang Wati. Oh, wow. So, I ingatlah lagu I suka. Oh, yeah. Okay. So, jom. Minggu ke-6 akan pasti menjadi lebih mencabar kerana sudah pastinya akan ada penyingkiran buat peserta. Kesemua peserta telah mula merasakan cabaran dari minggu ke minggu untuk berentap ke final. Selalunya kan adat sebuah pertandingan mesti ada penyingkiran kan. Tetapi kali ini minggu ni alhamdulillah tak ada. Minggu ke-6 akan menjadi a lot of persaingan, akan lagi keras. Semua peserta atau artis-artis akan membuat lagi siap sedia untuk minggu yang ke-6 untuk persaingan lagi keras lagi, kerana untuk minggu yang ke-6 saya rasa mesti ada persingkiran. Untuk minggu ni saya memberikan usaha yang paling lebih daripada minggu-minggu sudah, sebab minggu lepas saya jatuh di tempat ke-7 dan saya bermulanya minggu baru hari tu saya terus saya punya target, saya at least saya mesti kena naik, at least saya punya target top 3, dan akhirnya saya alhamdulillah saya berjaya, Tuhan izinkan. Persaingan setiap minggu memang semakin sengit sebab semua orang sedar ini adalah pertandingan, dan saya sangat suka sebab minggu ni tak ada penyingkiran. Sebab saya tak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada abang-abang dan kakak-kakak saya. Sampai final lah 10 orang boleh kot. Syam Visa mengalami masalah kesihatan namun mampu membuat persembahan dengan baik. Walau bagaimanapun, Syam berkata kepada H-Live, masalah kesihatannya mengambil masa untuk pulih sepenuhnya. So mungkin Abang Syam boleh berikan sedikit pandangan tentang pusingan minggu ini. Pusingan minggu ni sangat mencabar untuk saya. Pertamanya dia lagu yang di luar saya punya forte. Keduanya saya punya condition sekarang itu sangat berat. Macam mana Abang Syam boleh terkena penyakit ni? Maybe boleh explain sikit. Is it a certain condition atau just a throat ke macam mana? I don't know for sure macam mana saya boleh dapat sakit ini. Tapi it started with itching and dryness. What I did was drink a lot of water and preparing for the show lah.